Hari ini aku bakal ngomongin soal project barunya dari Scarlett, yaitu Glow Tanning Serum. Kebetulan aku udah pakai produk ini selama 5 hari dan aku bakalan ngobrolin produk ini ke kalian. Untuk kondisi kulit gue itu kombinasi berminyak. Packagingnya dari bahan kaca, agak berat, tapi karena bentuknya kecil, jadi mudah dibawa. Untuk teksturnya dibandingkan dengan serum dari seri produk Scarlett yang lain, si Glow Tanning Serum ini lebih kental dan juga dia walaupun kental tapi cukup cepat meresap ya. Melindungi kulit dari sinar UV dan meratakan warna kulit. Lalu ada niacinamide, yaitu menyembarkan kulit, menyamarkan nada hitam dan mengendalikan produksi minyak pada wajah. Geranium oil, yaitu gunanya untuk menyamarkan garis halus serta mencerahkan kulit dan menghilangkan penuaan. Lalu untuk allantoin, kalau allantoin itu fungsinya untuk antioksidan dan mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Selain itu juga ada aloe vera extract, licorice extract, calendula oil, geranium oil, dan olive oil. Selama 5 hari dan yang aku rasain di kulit aku jadi terasa lebih lembab dan lebih glowing. Dan kemarin tuh kulit aku karena sering banyak begadang jadinya agak banyak tekstur buntusan, tapi setelah pakai si serum ini buntusannya tuh jadi kayak kelamaan, jadi makin membaik dan tekstur kulitnya jadi agak lebih rata. Walaupun masih kelihatan agak bertekstur, tapi ini udah lumayan banget dari tadi kemarin. Dan aku suka banget sama hasilnya dan kayaknya bakalan mau dipakai.
pakai terus sampai habis untuk lihat perkembangannya seperti apa. Dan aku juga pakai si Glowtone Serum ini dicampur dengan si Brightly Ever After Serumnya. Kalau kalian belum tahu, belum lihat review yang Brightly Ever After, kalian bisa lihat, aku kasih linknya di atas. Itu review semua produk dari seri Brightly Ever After. Dan sekarang tambahanku yaitu Glowtone Serum. Jadi kalau malam aku suka gabungin dua serum ini, tiga tetes Glowtone Serum lalu tiga tetes Brightly Ever After. Lembut dan sehat banget kulit, dan semoga bisa memperbaiki tekstur dan juga beberapa noda hitam. So ya, yeah, kalian malah bisa banget gabungin ini. Dan selain si Brightly Ever After, Glowtone Serum ini juga bisa kalian gabung dengan yang Acne Series. Jadi buat kalian yang punya kulit jerawat juga bisa seperti ini. Harganya Rp75.000, terutama si Glowtone Serum ini juga harganya Rp75.000. Kalian udah dapat 15 ml. Dan untuk link produknya aku kasih di description box, bisa kalian tinggal klik aja. Lalu kalian juga bisa Instagramnya mereka. And that's it, hope that you like this video and hope you like to try this one. Yeah, see you on the next video.